Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis sentiasa tegas dalam menguatkuasakan peraturan serta undang-undang bagi memastikan keselamatan jalan raya. Pelaksanaan pelbagai operasi dan advokasi ke atas pengguna jalan raya sebagai usaha berterusan membentuk masyarakat memudayakan pematuhan terhadap keselamatan jalan raya. Cerita pagi dari Perlis hari ini, kita akan kongsikan mengenai operasi khas dan advokasi yang dilaksanakan JPJ Perlis. Bersama saya hari ini, pengarah JPJ Perlis iaitu Puan Fatimah Muhammad Alipiah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Baik, Puan. JPJ Perlis terus komited melaksanakan pelbagai operasi dan advokasi terhadap pengguna jalan raya seluruh Perlis. Boleh Puan kongsikan mengenai penguatkuasaan peraturan berkaitan keselamatan di jalan raya? Okey, terima kasih. Ingin saya kongsikan di sini, itu penguasaan yang kita laksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga kaedah-kaedah di bawahnya bagi memastikan setiap pengguna jalan raya sedar akan setiap kesalahan yang dilakukan itu boleh membawa kepada pertambahan kes kemalangan jalan raya. Soalnya demikian, JPJ Polis terus komitedlah dalam memastikan setiap kesalahan yang dilakukan diambil tindakan yang sewajarnya serta membuat penguasaan secara advokasi bagi mendidik atau memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah Puan, kita sentuh sedikit tentang Ops Tahun Baru Cina. Bagaimana Puan melihat keseluruhan Ops inilah daripada segi saman, sitaan dan pematuhan peraturan di jalan raya, Puan? Okey, dalam musim Ops Tahun Baru Cina 2023 ini, secara keseluruhannya JPJ Perlis telah berjaya mengeluarkan sebanyak 388 notis saman sehingga semalam. Itu notian juga penguasaan terhadap larangan kenderaan berat pada tarikh yang ditetapkan oleh Ibu Pejabat JPJ untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh negara bermula pada 20 dan 21 hari bulan, itu sebelum perayaan Tahun Baru Cina, dan juga 24 dan 25 selepas Tahun Baru Cina. Selain itu, terdapat juga kes yang melibatkan penyitaan kenderaan, iaitu sebanyak 30 buah kenderaan setakat hari ini, dan juga amat yang ia juga memberi kesan kepada pengguna jalan raya agar sentiasa mengikut peraturan apabila berada di jalan raya, tidak kira sama ada di musim perayaan atau sebagainya. Ini kerana JPJ Perlis sangat prihatin kepada pengguna jalan raya agar Perlis mencapai titik sifar kemalangan sepanjang tahun. Yang penting kesedaran dan daripada pengguna jalan raya sendiri lah, yang mana tanggungjawab apa keselamatan jalan raya ini adalah merupakan tanggungjawab semua. Dan JPJ Perlis juga sentiasa memastikan POBC ataupun Perception of Being Caught yang terancang agar setiap atur gerak penguasaan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberi impak yang besar lah kepada pengguna jalan raya berkaitan dengan penguasaan ini. Baik Puan, nasihat Puan lah kepada pengguna jalan raya dalam mengurangkan saman dan jumlah kemalangan serta penguatkuasaan yang dilaksanakan JPJ Perlis sendiri secara berkala dan bukannya bermusim. Okey, nasihat saya kepada semua pengguna jalan raya agar sentiasa berwaspada dan memastikan kenderaan yang tuan-tuan dan puan-puan bawa tu berada dalam keadaan baiklah. Yang pertama sekali, kemudian kenderaan ini mesti dilengkapi dengan pelindung insurans serta mempunyai cukai jalan yang sah sebelum memulakan pemanduan. So, selain itu, pemandu juga perlu rasa keprihatinan terhadap diri sendiri, iaitu tanggungjawab dia untuk mempunyai lesen memandu yang sah. Jadi JPJ Perlis amat memandang beratlah perkara seperti ini kerana mengikut pengeluaran notis saman JPJ 22, kesalahan paling tinggi yang amat sinonim dengan pengguna jalan raya di Perlis adalah berkaitan dengan lesen mandu dan juga lesen kenderaan motor lah. Dan oleh demikian, saya berharap pengguna jalan raya sedar berkaitan dengan perkara ini serta tahu apa tanggungjawab kita sebagai pengguna jalan raya. Dan ingin diingatkan bahawa JPJ Perlis tidak akan berkompromilah dengan mana-mana pihak dalam melakukan pengurusan secara berkala sama ada di musim perayaan atau sebagainya. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang berbangsa Cina. Dan peringatan dari saya, ingatlah bahawa keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama, dan juga pandu cermat sampai selamat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan atas perkongsian mengenai operasi khas yang dilaksanakan oleh JPJ Perlis. Itu saja yang dapat kita kongsikan hari ini, cerita pagi dari Perlis. Untuk itu, kembali ke Selamat Pagi Malaysia.